Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu melanjutkan maqam nahawan dengan tingkatan nada jawab nahawan. Ya, sebelumnya sahabat tilawah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempraktekkan maqam nahawan dengan tingkatan nada nawa. Ya, mari kita sedikit mengulangnya. Mudah-mudahan nanti jawab daripada nahawan itu tersambung dengan ujung daripada nawa. Ya, baiklah sahabat, langsung saja kita buka, masih pada ayat 12 pada surah Al-Isra. Wa kullan syai'in fassalnahu tafsila. Ya, sahabat lawah, kita lanjutkan jawab nahawan. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Ya, sahabat lawah, kita ulangi. Kita turunkan nun mati bertemu dengan sin, itu merupakan ikhfa. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, kita ulangi dengan perkata. Wa kulla in sanin. Nin, tanwin bertemu dengan alif, itu merupakan izhar. Wa kulla in sanin alzamnahu ta'a. Kita habiskan. Irahu fi 'unuqi. Ya, sahabat tilawah, coba kita perhatikan lagi. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Ya, coba kita ulangi sekali lagi sahabat tilawah. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Ya, alhamdulillah, selesai sudah praktek bacaan dengan menggunakan maqam nahawan, yaitu dengan tingkatan nada jawab nahawan. Baiklah sahabat tilawah yang dirahmati Allah, pertemuan akan datang kita akan ulangi kembali nahawan daripada tingkatan nada awal maqam nahawan, nawa, dan jawab nahawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.